Guys, review nih guys. Ini katanya namanya buah. Buah apa itu? Lupa aku. Terong Belanda. Terong Belanda ini aku baru tahu ini dan baru lihat di pasar. Selama ini aku belum pernah tahu ini buah apa dan katanya ini terong Belanda nih, lorek-lorek ya ini. Ini kulitnya halus gitu. Dalamnya kayak apa? Nggak pernah cobain rasanya, aku belum pernah. Dalamnya kayak pepaya, baunya kayak ya kayak terong, tapi ini buah. Jadi katanya itu harus dikupas gini guys, so juicy guys. Ini juicy banget, aku nggak tahu ini rasanya kayak apa ya guys. Ini kayak pepaya gitu, tapi nih kelihatan nggak nih? Baunya bau terong, bau melon gitu. Kapes-kapes gitu. Kayak apa ya? Apa emang? Rasanya kayak terong, kayak melon gitu guys. Pipino. Tapi so juicy. Hah? Pipino. Pipino. Oh, pipino. Rasanya tuh kayak terong, kayak melon. Terus enggak manis, anyep, anyep, nyep gitu. Kayak timun gitu. Tapi so juicy. Ber jusnya banyak, berair. Kayak gini. Aku nggak tertarik. I don't interest. I just want to know what is this fruit. Kayak gini guys. Ini terong Belanda. Rasanya kayak melon, kayak terong, dan nggak ada manisnya. Titino. Dan ini harganya $2.30 guys. Dua gini tadi $30. Alias sama dengan 60.000 Indonesia. 60.000 Indonesia rupiah. Dan ini aku udah tahu rasanya, besok aku nggak akan beli ini lagi karena aku nggak suka rasanya.